welcome back to my channel. Aku bakal Shopee Halo lagi seperti biasanya. Maaf banget karena akhir-akhir ini aku tuh jarang banget upload video gitu. Dan doain aja semoga di bulan September ini aku bakalan sering-sering upload videonya lagi. Nah seperti biasanya, sebelum menonton jangan lupa like dong videonya. Udah kan like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Buruan aku tungguin nih. 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Oke guys, jangan berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sekarang ini dia paketnya guys. Baru di sini aku beli 3 piyama gitu, atau enggak 3 piyama yang kekinian banget. Dan ini tuh aku beli di antara 2 toko yang berbeda. Sebenarnya ini tuh nyampenya udah lama banget, dari bulan 8 kemarin, tapi aku baru sempet buat videonya saat ini. Dan langsung aja jangan berlama-lama, aku mau review satu-satu. Langsung aja kita ke toko yang pertama, yang ini dulu ya guys ya. Jadi ini tuh aku belinya di toko CDC Models, dan aku bakalan taruh linknya di kolom skripsi aku. Jadi buat kalian yang pengen sama-sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom skripsi aku ya guys. Langsung aja kita lanjut ke produk yang pertamanya, yang ini dulu ya guys ya, yang warna hijau matcha gini. Langsung aja kita buka, bismillahirrohmanirrohim. Kayak gini dia baju piyamanya, cantik banget sih menurut aku warnanya juga dari segi motif-motifnya. Dan itu namanya Party One Set dan harganya 110.000 aja. Kalian udah bisa dapetin baju piyama secakep ini guys. Dan itu selain warna matcha, banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna pink pastel, ada grey, ada soft blue juga. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya ya guys. Piyama ini itu cuma ada satu ukuran aja. Jadi LD-nya itu kurang lebih 104 cm dan panjang bajunya ini itu kurang lebih 70 cm ya guys. Untuk celananya, lingkar pinggangnya ini tuh kurang lebih 100 cm dan panjang celananya itu kurang lebih 95 cm ya guys. Kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia lumayan rapi gitu. Kalian bisa lihat sendiri juga tuh jahitannya, rapi banget. Nggak ada kayak benang-benang yang berantakan gitu. Sesuai harga lah guys ya, karena harganya di atas 100.000. Jadi worth it banget menurut aku dengan bahan yang kalian dapatkan kayak gini. By the way, ini tuh bahannya dari bahan rayon gitu, katun rayon. Jadi dia adem gitu bahannya tuh. Dan dia tuh bahannya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga, jadi sedang-sedang aja, kalian bisa lihat sendiri. Modelnya dia full kancing di bagian depannya, dari atas sampai bawah, tuh kalian bisa lihat, sampai bawahnya dia full kancing. Terus di bagian sininya, dia tuh kayak ada tingkatan gitu, tuh, ada rangkulnya, ada 2 tingkat, kalian bisa lihat lebih deket kayak gini ya guys ya, tuh. Ada jahitan gitu antara pembatasannya gitu, jadi buat dia lebih cantik gitu bajunya tuh kayak gini. Dan untuk di bagian lengannya dia polosan aja kayak gini. Terus di bagian ujungnya dia kayak gini ya guys ya, ada kancingnya juga tuh. Untuk bagian celananya menurut aku dia sama aja sih, jahitannya juga rapi. Terus modelnya kayak gini ya guys ya, biasa aja. Dan di bagian bawahnya dia kayak gini, dijahit juga rapi banget tuh kan misalnya. Yang berlama-lama langsung aja aku gak sabar pengen try on bajunya. Kayak gini sana. Kita next ke produk yang keduanya. Sekarang ini dia bunga-bunga gitu. Langsung kita buka ya guys ya, bismillahirrohmanirrohim. Kayak gini dia bajunya. By the way, ini tuh namanya Floral One Set dan harganya 110.000 juga, sama aja kayak baju yang pertama tadi ya guys. Selain warna ini dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna maroon, warna hitam, sama warna navy. Di sini aku pilih yang warna blooming ya. Jadi warna bloomingnya kayak gini ya guys ya, kalem gitu menurut aku, dan itu bahannya adem banget. Jadi dia tuh bahannya dari bahan katun rayon gitu. Untuk ukurannya dia cuma ada satu ukuran aja ya guys ya. Jadi LD-nya itu kurang lebih 104 cm dan panjang baju ini tuh kurang lebih 70 cm ya guys. Untuk ukuran celananya, jadi lingkar pinggangnya ini tuh kurang lebih 100 cm dan panjang celananya ini tuh kurang lebih 95 cm ya guys. Kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia rapi juga sih menurut aku, karena nggak ada benang-benang yang berantakan gitu. Kalian bisa lihat sendiri sih, tuh kayak gini. Tuh kalian bisa lihat jahitannya rapi banget guys tuh. Dan dia di bagian depannya full kancing juga, dari atas sampai bawah. Untuk motifnya menurut aku sama aja kayak yang pertama tadi, model motifnya gitu. Jadi dia ada 2 tingkat gitu di bagian depannya, tuh kayak gini. Ada 2 tingkat gitu, tuh.
kayak gini. Bedanya cuman motif bunga-bunganya gitu sama warnanya aja sih menurut aku yang beda. Dan di bagian lengannya dia kayak gini ya guys ya. Terus di bagian ujungnya dia juga sama, ada kancingnya kayak gini. Kalau dari segi bahan, dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Jadi sedang-sedang aja ya guys ya, nggak nerawang sama sekali. Itu kan bisa lihat sendiri, itu kayak gini. Kualitasnya, dari kualitas bahannya aku suka banget sih, karena dia adem dan lembut banget gitu. Karena dia bahannya dari bahan katun rayon. Kurang aku suka banget sama piyamanya, jadi aku nggak sabar pengen try on bajunya kayak gini sama. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. Next ke produk yang terakhir atau enggak yang ketiga, yang ini ya guys ya. Jadi ini tuh aku belinya di toko The Link Store. Aku bakalan taruh linknya di kolom deskripsi aku ya guys. Langsung aku mau buka bajunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia bajunya guys, cakep banget sih menurut aku. Dan ini tuh namanya Azila Daily Set atau piyama katun rayon. Dan ini tuh harganya Rp130.000 aja. Sama ini tuh by the way ada dua warna, ada warna hitam sama warna navy. Di sini aku pilih warna hitamnya. Jadi perpaduan antara warna hitam sama putih gitu. Tuh, cakep banget sih menurut aku. Unik kayak bercak-bercak kayak tidi gitu ya enggak sih? Sama ini tuh cuma ada satu ukuran aja. Jadi LD-nya itu kurang lebih 105 cm dan panjang bajunya ini tuh kurang lebih 85 cm ya guys ya. Jadi lumayan panjang gitu. Kalau untuk ukuran celananya di bagian lingkar pinggangnya ini tuh aku kurang tahu, tapi dia karet juga ya guys ya, karena nggak ada tertera di bagian tokonya. Dan untuk panjang celananya ini kurang lebih 95 cm. Dari segi jahitannya dia lumayan rapi juga sih guys, karena belum ada aku nemuin benang-benang yang berantakan gitu. Kalian bisa lihat sendiri juga sih tuh kayak gini. Tuh jahitannya lumayan rapi ya kan. Dan untuk bagian depannya dia juga full kancing dari bagian atas sampai bagian bawahnya tuh kayak gini. Untuk bagian modelnya dia kayak gini ya guys ya. Jadi dari bagian atas sampai bagian sini dia polosan aja gitu. Terus untuk bagian bawahnya dia ada rumpel-rumpelnya gitu tuh kayak gini. Kalian bisa lihat, cantik sih menurut aku. Bagian lengannya dia kayak gini ya guys ya, polosan aja. Dan di bagian ujungnya dia juga polosan aja dan dijahit gitu tuh kayak gini. Untuk bagian celananya, di bagian pinggangnya dia karet kayak gini ya guys ya. Dan untuk bagian ujung kakinya, dia polosan aja kayak gini tuh. Dan dia agak lebar gitu tuh. Kayak gini. Aku gak sabar banget pengen try on bajunya kayak gini sama. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer. Cause no one feels that bad. It comes from one another, we hurt each other just like a lover. And don't think twice about that. Oke, sana mungkin sih dulu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jika kalian kepengen samaan sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku. Oke, sana mungkin sih dulu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye-bye.